don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I have to... Assalamualaikum sobat CCTV Damas Raya. Selamat pagi. Semoga aktivitas di hari Jumat ini berjalan lancar dan sukses dan barokah. Pagi ini jam 9.45 menit. Kita kembali standby di rest area rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Rest areanya bus Sumbar menuju Rantau dan juga dari Rantau rest area yang dari Rantau. Pagi ini jam 9.45 menit, parkiran Omega masih sepi oleh bus Sumbar yang dari Rantau. Biasanya jam 8.15 sudah merapat bus Palala, Mior, dan MPM bersama Al-Hijrah. Pagi ini jam 9.45 menit, masih belum ada satu unit pun bus Sumbar yang dari Rantau merapat di rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Dan kita tunggu kedatangan bus Sumbar yang merapat dari Rantau. Dan sepertinya merapat dari arah Rantau satu unit bus Sembodo dengan suite kombi. Sepertinya unit pertama bus Sumbar yang merapat pagi ini di rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Sembodo dengan suite kombi. Informasinya Bu Sembodo ini untuk proyek Padang Jakarta hanya mengirim unitnya dengan suite kombi dan eksekutif. Plusnya Sembodo sudah tidak pernah nampak melintas untuk proyek Jakarta Padang. Dan rata-rata bus Sembodo ini ada 3 unit atau 4 unit bus Sembodo suite kombi yang dari Jakarta menuju Sumbar, dari Sumbar menuju Jakarta terpatau di rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Jam 11.17 menit, bus Sembodo Zip Kombi bersiap kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju Solok Padang Bukit Tinggi. Jam 10.35 menit, masuk satu unit lagi bus Al-Hijrah dengan Mercedes-Benz Royal Platinum. Jam 10.51 menit, masuk satu unit lagi bus Palala dengan E06. Selamat menikmati.
masuk unit kedua Palala Kasiko yang dari rantau. Dua unit Palala sudah merapat di rumah makan Omega bersama Al Hijrah, dan tadi dua unit Sembodo yang sudah melanjutkan perjalanan menuju Solok Padang Bukit Tinggi. Jam 10 lewat 57 menit sudah masuk satu unit lagi MPM yang dari arah rantau, sepertinya langsung antri BBM solar di depan SPBU Omega, dan dua unit Palala bersama Al Hijra dan Sembodo Sweet Kombi. Unit kedua Sembodo yang baru merapat di rumah makan Omega yang dari rantau. Dan informasi terbaru dari unit baru MPM, informasinya MPM akan menambah unit terbarunya. Sudah beredar video sasis dari unit MPM, informasinya akan berbodi Adi Putro, yang informasinya untuk sementara berjumlah 6 unit. Apakah MPM akan menggunakan fasilitas sleeper seperti bus Sembodo, Mior, dan Al Hijrah? Kita tunggu kejutan dari bus legend MPM. Dan satu unit Sembodo Sweet Kombi langsung gaspol menuju Solok Padang Bukit Tinggi. Semoga selamat sampai tujuan. Masuk satu unit lagi bus yang dari rantau, Mior dengan berjulukan Kamerun, Mior dengan Ultimate Class Sweet Kombi. Unit pertama Mior yang dari rantau merapat di rumah makan Omega.